Asisten 2 Sekda Aceh Dr. Takollah memimpin apel Senin pagi 8 Januari 2018. Sementara bertindak sebagai komandan upacara adalah Reza Saputra, Kepala Bagian Dibiro Pemerintah. Mulai awal tahun 2018, seluruh pegawai Sekda Aceh diwajibkan mengikuti apel pagi tanpa terkecuali. Hal tersebut diterapkan agar seluruh pegawai disiplin dalam bekerja. Para kabak diminta melaporkan kehadiran seluruh pegawai di masing-masing biro secara langsung kepada pimpinan apel. Lapor, biro data pemerintahan jumlah pegawai 49 orang, lengkap, hadir, siap mengikuti apel. Lapor, biro hukum, jumlah 40 orang, hadir 32 orang, sakit 1, 7, isi, laporan masih besar. Lapor, biro keistimewaan dan kesra, jumlah pegawai 81 orang. Tidak hadir tanpa keterangan 3 orang. Pelaksana Mama Suhardi, Amiruddin, Salma. Laporan selesai, siap mengikuti atau lain. Lohor, Biro Organisasi jumlah 48. Tidak hadir tanpa keterangan. Pelaksana 1 orang. Nama Asnawi Syah. Apa yang panggil laporan selesai. Lapor Biro Humas dan Protokol jumlah 93 orang. Tidak hadir tanpa keterangan. Lapor, biro umum jumlah 251 orang, kurang 5 orang. Safrudin S.A., Aziz Falefi, Binaidi, Asriza, Dr. Hewan Naliansyah, siap mengikuti apel pagi. Laporan selesai. Lapor, biro perekonomian jumlah 424 orang, tidak hadir tanpa keterangan hanya 1 orang, pelaksana nama bukti. Laporan selesai. Lapor, Biro Administrasi Pembangunan, jumlah pegawai 41 orang. K, siap mengikuti apel pagi. Laporan selesai. Lapor, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, jumlah 56 orang. Lengkap, siap mengikuti apel pagi. Laporan selesai. Lapor, Satuan Pembangunan Kedajet, jumlah 109, kurang 42, ataupun juga tidak dalam 31. Izin 5-7, tanpa terangan. Sebelas Jul yang PNS Jul kami Amir Hamzah, Heri Satya, Mary Johnson, Afrika, Suheri Kasmin, Herja Badriansyah, Umran, Suharisman, yang kontra Muhammad Rizaldi, Effendi. Surat selesai. Sistem apel tersebut, kata Takollah, untuk melatih kejujuran aparatur sipil negara dalam memberikan laporan pada setiap apel pagi. Kalau masuk surga nanti, kalau masih dalam dunia, ada aja yang berhalangan, ada aja yang tiba-tiba bocor ban. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ingatkan sekali lagi pada Bapak sekalian, jangan melaporkan ABS asal Bapak senang. Mudah-mudahan hari ini ada 4 biru yang lengkap. Dan terima kasih yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.